pada pertandingan kompetisi Liga 1 malam ini yang mempertemukan tim ibu kota Persija Jakarta dan PSM Makassar. Sementara ini, hingga menit ke-56, tim Macan Kemayoran unggul 2-0 lewat gol dari Witan Sulaiman di menit ke-27 dan Rio Matsumura pada menit ke-49. Data statistik menyajikan tim ibu kota mendominasi jalannya pertandingan dengan 70% ball possession, menciptakan 5 tembakan mengarah ke gawang, dan 2 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, tim ibu kota Persija Jakarta akan naik ke peringkat 9 dengan koleksi 23 poin. Sedangkan PSM Makassar akan turun ke peringkat 13 dengan koleksi 22 poin.